Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman selalu tangan cak bersih, jaga kesehatan, harus datang channel ini di rumah saja. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu adalah Samsung. Dilansir dari berita online dari hightechno.com, yaitu muncul di Geekbench Samsung Galaxy A04s bahwa spesifikasi begini. Sektor jeroan Samsung Galaxy A04s semakin ciamik dengan dukungan RAM berkapasitas 3GB. Biasanya yaitu menyusul Samsung Galaxy A03s di tahun 2021 lalu, kini seri A dari vendor HP Samsung kedatangan pangkatannya yaitu Samsung Galaxy A04s. Jelang kedatangannya ini, perangkat tersebut nampak muncul di Geekbench yang lalu mengungkap spesifikasinya. Pada kemunculan di Geekbench beberapa waktu yang lalu, Samsung Galaxy A04s membawa nomor model SMA047F. Pengujiannya di Geekbench menghasilkan poin 152 single core dan 585 multi core. Dilansir dari GSM Arena, kemunculan Samsung Galaxy A04s di Geekbench mengungkap bahwa perangkat baru Samsung ini hadir dengan dukungan chipset Exynos 850 yang juga digunakan pada Samsung Galaxy A13 dan Samsung Galaxy M13. Sektor jeroan Samsung Galaxy A04s semakin ciamik dengan dukungan RAM berkapasitas 3GB dengan sistem operasi Android 12 yang berjalan di atas OS One UI 4. Sebelumnya, dalam render yang beredar, nampak bahwa Samsung Galaxy A04s membawa pulau kamera di bagian belakang yang merupakan hasil desain ulang dari seri yang lalu. Di bagian depan perangkat ini membawa bentuk V yang menjadi rumah untuk selfie. Layar Samsung Galaxy A04s menggunakan LCD berukuran 6,5 inch HD Plus, menyempurnakan sektor jeroan. Perangkat baru Samsung ini hadir dengan kapasitas baterai 5000 mAh. Usai muncul di Geekbench dan beberapa situs lainnya, tidak dapat dipungkiri jika Samsung Galaxy A04s akan segera diperkenalkan dalam waktu dekat sebagai perangkat andalan dari keluarga Samsung. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama, yaitu datang dari produk Samsung, yaitu dilansir dari berita online dari hightechno.com, yaitu muncul di Geekbench Samsung Galaxy A04s bahwa spesifikasi begini. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar sudah dapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial. Dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.